Halo guys, ketemu lagi bareng gue, Hari Vigor channel gue. Kalau misalnya kalian tidak mau terlihat pemula saat kalian mau beli gitar baru di toko gitar, sebaiknya kalian menghindari leak-leak yang akan gue kasih lihat di video ini. Tapi kalau misalnya kalian gak masalah terlihat newbie, ya sudah silakan skip aja video gue dan tonton video lainnya. Oke, intro dulu. Berikut adalah leak-leak yang sebaiknya kalian hindari di toko musik atau toko gitar. Kalau misalnya kalian pengen beli gitar baru, biar kalian nggak kata newbie. Tapi kalau misalnya kalian nggak masalah terlihat newbie, it's okay, skip aja video gue. Tadi di beberapa leak yang kalian sebaiknya hindarin kalau kalian nggak pengen kelihatan newbie di toko gitar ya guys ya. Nah kalau misalnya ada lagi menurut kalian yang kira-kira leaknya itu bikin kalian terlihat newbie, silahkan komentar di bawah guys ya. Nanti kalau misalnya banyak yang suka video ini, gue akan buatin lagi untuk yang selanjutnya. Oke, jangan lupa di like video gue, di subscribe channel gue, nyalain juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video gue selanjutnya. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka juga butuh video kayak gini guys. See you in the next video, tetap latihan, tetap semangat berjuang, dan bye-bye.